Empat beranak termasuk bayi perempuan berusia 9 bulan nyaris maut selepas kereta dinaiki terbabas ke dalam gaung di Kuala Krai, Kelantan. Dalam kejadian kira-kira jam 2 pagi tadi, keluarga berkenaan dalam perjalanan dari arah Kuala Lumpur ke Kot Lanas. Nahas berlaku di kilometer 43 lebuh raya Persekutuan Kuala Krai Gua Musang. Pihak Bomba dan Penyelamat Kuala Krai menerima panggilan berhubung insiden itu. Jam 2.39 minit pagi dan operasi dilakukan dengan bantuan bomba sukarela Gucia. Kereta mangsa jatuh ke dalam gaung lebih 6 meter. Semua mangsa diselamatkan orang awam. Mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai untuk mendapatkan rawatan.